12. Yuhu, hello kabut lovers. Selamat datang kembali di channel Kiman Flying. Apakah kalian sudah down event di event kali ini? Kalau belum, gue doain semoga down event ya. Oke, di video kali ini gue pengen test drive tentu saja si Evo Xiaoli yang memakan semua harta gue ya. Ini kenapa mahal mulu ya? Gue ngejar event ya. Udah 2 minggu terakhir ini pasti habis di atas 10.000 gitu. Tapi enggak apa-apa, yang penting down event. Terusnya di situ kalian bisa lihat set pendan yang gua bawa, ada titanium assault helmet sama warpship drawing karena dia enggak punya drawing seperti Anubis ya. Guardian copy drone dia juga enggak punya copy-copy seperti Anubis dan legendary Yonrang. Terusnya bawa Scarecrow Guardian drone karena dia dapat buff-nya itu keren banget. Tinju maju mundur terusnya plus discharge, semoga ada ya nanti ya ke depannya pendant itu. Oh ya, btw ini apa salah nyebut skill ya, ternyata bukan kalian melainkan skill Eloni, skill panggil Eloni ya. Mungkin ini jadi pertama kali skill copotan Eloni ditaruh di card lain guys, yang skill panggilnya itulah pokoknya. Oke, langsung aja kita test drive si Evo Xiaoli, let's go. Oke, ketemu Eloni, gue pakai skill Ori Eloni nih. Siapa yang menang kira-kira? Harusnya gue menang sih. Gue bawa Guardian Copy Drone ya. Itu musuh atau momok yang menakutkan bagi kart Eloni. Ya. Oke, dia pakai helm baseball. Berarti dia newbie harusnya. Dia bawa ini juga, newbie banget sih. Itu pendant bebas sewa ya. Oke, oh ya nanti gue test drive-nya pakai set yang beda ya, satu doang sih yang gue ganti, si warship drawing ntar gue ganti sama landmark shoes ya. Nah itu guys, skill panggil bintang-bintang si Eloninya ya. Oke, kabutnya busuk. Dia bawa maju mundur nggak? Oh nggak, kita ke belakang aja, mungkin ke 11 kali ya. Oke, nice, 11. Oke, warship, nice. Lompat, panggilnya ini panggilnya keren sih. Mungkin gue bisa disebut HPI next level ya. Panggil skill panggil Eloni itu HPI next level karena tidak perlu tidak perlu nemplok ke landmark dulu. Ketika kalian bangun landmark kan langsung bisa langsung bisa panggil. Sedangkan HPI atau skill-skill panggil yang kayak gitu nggak bisa, harus nemplok pas bangun harus jalan lagi terusnya nemplok baru bisa dipanggil kayak gitu guys. Semoga paham lah penjelasan belibet gue ya. Oke, dia mau ngapain? Dia pakai Lemon Monster versi Drag kemarin ya, dapet ya berarti ya. Oke, Guardian Copy Drone gue boncos, bukan versi yang Drag soalnya ya. Wajar. 9, dia nggak double 3 kali. Oke, gacor. Guardian Copy Drone, dor. Nice, dapet di situ, pas banget di tengah ya. Dia mau kemana? Dia ke situ. Oke. Secara ya, kalau dipikir-pikir secara aduh, berapa tuh? 12 kah? Ya oke, nice. Secara skill terutama di itunya ya, di jangkauan serangannya tentu saja lebih baik Anubis guys daripada si Xiaoli ya. Karena skill panggil Xiaoli itu harus satu lane. Dan kalian wajib banget perlu setiap landmark di setiap lane ya. Itu wajib banget guys. Oke, kita ke sini. Kalau skill panggilnya tipe kayak gitu ya. Yang bagusnya itu gue seneng dari Evo Xiaoli itu skill ininya guys, skill bubble-nya ya. Jadi itu skill jadul tapi tetap ngeselin sampai sekarang menurut gue skill bubble tuh. Oke. Apakah dia mau main buah? Tapi nggak bisa sih dia main buah soalnya ada kabut-kabut menjebalkan ya. Dia mau lompat juga percuma. Oh, udah ke situ, bagus. Nah, itu dia skill panggil yang sama seperti Eloni. Ya memang punya Eloni sih. Yang asli hanya punya Eloni ya skill panggil itu. Oke. Kena itu lagi. Kutuk lagi. Pindah kah gua? Oke, pindah. Kita panggil Star Eloni. Ada efek blade-nya juga dia ya. Bubble.
Baul mana? Oh, nggak nyala. Oke, nggak apa-apa. Yaps, bangkrut. Oke, lanjut ke ronde kedua. Gua akan ganti landmark shoes buat itunya ya, pengganti warship. Oke, let's go. Oke, ketemu F4Y. Ini yang menang polling yang gua lakukan di tab komunitas ya. Siapa kart kabut yang paling lemah? Ternyata pada milih F4Y. Gua setuju sih, tapi kalau dari segi apa ngadu skill doang ya, F4Y itu di atas Xiaoli karena dia punya warship ya. Dia punya warship, sedangkan Xiaoli itu enggak. Jadi harus jalan dua kali terus ya pindah ke blok spesial untuk dapet landmark. Kalau misalkan adu pure skill cardnya doang ya, tanpa ada pendan sama sekali, polos, pendan polos gitu, bakalan Xiaoli paling akhir menurut gue. Mungkin Yonrang juga di bawah Rua ya, kalau misalkan adu skill card doang. Dan nomor satu tentu saja si Anubis ya, karena dia juga kayak F4Y, dia punya drawing. Oke, nice. Panggil 12. Oke. Nah, ini nih minusnya dari skill panggil kayak Elon itu nggak bisa ngejangkau musuh ya. Nah kan, mampus gue. 10M, mantap. Sobek kah? Oke, nggak sobek. Enaknya tuh emang skill Olympic paling the best. Walaupun skill lampau ya, skill jadul, tapi Olympic masih tetap meta di LGR zaman sekarang ya, karena jangkauannya luas. Skill Olympic memang paling the best menurut gue. Skill attack paling the best ya. Oke, dia mau ngurangin limit assault helmet gue ya. Pintar. Guardian drone-nya nggak nyala. Dan gue juga harus punya shield ya kalau mau nyamperin dia. Nggak juga. Gue punya itu. Gue punya skill itu. Apa panggil ya, gue lupa. Oke, dia kelima. Bagus, dia berhenti di lane itu ya, yang dimana gue punya dua landmark di situ. Nice. Enaknya panggil Eloni itu, skill panggil Eloni ya, dia nggak memerlukan marble buat manggil lawan. Itu enaknya di situ ya. Oke. Aduh, pergi ke lane mulu ya dia ya. Jangan bikin landmark. Oke, gua akan ke 12. Ini pasti dua lapis shield-nya hilang. Nice. Kok satu doang ya? Oke, gua akan ke 8 atau 6 setelah. 6. Gua tiban. Oke, lapis shield-nya hilang. Cuman ini ya, apa namanya, kalah jumlah kabut gue. Ini bahaya. Ternyata nggak terlalu cocok pakai landmark shoes ya. Karena, nah bagus. Oh, dia punya shield. Dia harusnya ke blok yang belum dikabut. Nice. Warfield-nya jangan aktif, please. Oke, bagus. Ini patah banget sih gue guys main. 2 please. Mampus. Ini patah sih, patah guys. Ini mempengaruhi ya, device tuh mempengaruhi kenapa gue kalah nih. Gue bukan alasan ya, ini bener serius. Aduh, gue lupa punya scarecrow dia ya. Allah. Mantap. Iya. Shield. Gila, ditiban semua guys. Kabut gue ditiban semua.
Ini gue salah. Fix salah gue. Kesalahan gue nih. Pertama, kenapa gue kalah My For Why di pertandingan ini? HP gue nge-lag ya, HP kentang. Terusnya gue pakai Landmark Shoes. Yang dimana itu nggak sangat tidak fleksibel ya, atau tidak mobilitas. Gue pindah ke Landmark satunya dengan Landmark satunya lagi. Ya udahlah, intinya kayak gitu ya guys ya. Nggak terlalu bagus kartunya. Bagusan F1 Ubis tentu saja, jangkauan serangannya luas, sedangkan Xiaoli cuman satu lane, dan itu pun harus punya landmark. Kalau nggak punya landmark udah bengong. Yaudah guys, sampai jumpa di next konten. Bye, Stefan Al.